Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi terhadap Kepala Badan Narkotika Nasional Heru Winarko, yang sebelumnya berpangkat Inspektur Jenderal Polisi kini dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal Polisi untuk menyesuaikan jabatannya. Presiden Joko Widodo melantik Komjen Pol Heru sebagai Kepala BNN pada tanggal 1 Maret 2018 yang lalu. Komjen Pol Heru secara resmi menggantikan Kepala BNN sebelumnya Komjen Pol Budi Waseso yang telah memasuki masa pensiun. Upacara kenaikan pangkat tersebut dilakukan di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta. Dalam korps rapot kenaikan pangkat, selain Komjen Pol Heru Winarko, Kapolri juga menaikkan pangkat 9 perwira lainnya. Mereka yang dinaikkan pangkat menjadi Inspektur Jenderal Polisi adalah perwira tinggi Badan Intelijen Keamanan Polri Irjen Pol Agung Setia yang ditempatkan di Badan Intelijen Negara. Perwira tinggi Densus 88 Anti-Teror Irjen Pol Budiono Sandi dan Kapolda Maluku Irjen Pol Andap Budi Revianto. Sedangkan yang naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal Polisi adalah Kepala Sekolah Pembentukan Perwira Lemdikpol Polri Brigjen Pol Agus Suryatno, Kepala Biro Peralatan Staf Logistik Polri Brigjen Pol Ibnu Istika, kemudian Komandan Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri Brigjen Pol Ferdianto Iskandar, Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Ahmad Lutfi, Perwira Tinggi Densus 88 Brigjen Pol Kris Erlangga Aji Wijaya yang ditugaskan di BNPT dan Direktur Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Brigjen Pol Albertus Rahmat Wibowo. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.